Salam Malaysia Madani, bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, sila tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Roti Kaya. Tarik balik permohonan maaf, Suhib teruskan saman John Dihane. Pelawak dan usahawan Suhib meneruskan tuntutan saman terhadap John Dihane selepas itu menarik balik permohonan maaf yang dimuat naik di Instagram serta melantik peguam untuk mewakili dirinya. Memetik Kosmo, Suhib berkata peguamnya sudah pun menerima surat daripada peguam lelaki tersebut pada 10 Julai lalu di mana bertindak menarik balik permohonan maaf kepadanya. Selain itu, pada tarik tersebut, John menyatakan dia tidak bersetuju serta menafikan semua fitnah yang dikeluarkan. Pada 4 Julai lalu, dia membuat permohonan maaf di Insta Story, tetapi 10 hari selepas itu memadam kenyataan tersebut. Malah peguam saya menerima surat daripada peguam, caranya membuat penafian. Apabila kita hantar surat dan dia nafi, kami teruskan saja prosedur ini. Itu yang dia nak. Dia pun sudah melantik peguam cara, katanya. Dalam pada itu, Suhib berkata dia sudah menghantar saman tersebut semalam dan menegaskan sudah bersedia turun naik mahkamah demi mendapatkan keadilan susulan fitnah dilemparkan terhadap dirinya dan arwah istrinya Siti Sarah. Jika ada yang kata licin mau naik turun mahkamah, hakikatnya saya sudah bersedia untuk proses berkenaan. Saya tahu benda begini memakan tempo panjang, tapi demi dia, saya oke. Saya akan adakan masa untuk dia, katanya. Terdahulu, Suhib mengambil tindakan terhadap seorang pengguna media sosial selepas menuduhnya ahli organisasi Frame Son serta didakwa sengaja membiarkan Siti Sarah ditidurkan sebelum meninggal dunia. Terima kasih karena sudah menonton video saya dan jangan lupa mengikuti siaran-siaran seterusnya.